Siswa nggak usah menanyakan presensi dulu lah ya. Jadi yang pertama nggak usah tanyakan presensi dulu. Perkuliahan dulu dimulai baru presensi. Kalau menanyakan presensi itu biasanya mahasiswanya habis presensi langsung hilang. Ya, nah, seperti itu. Dan belum diupload ya hampir semuanya. Jadi logikanya seperti itu. Jadi pertama kali itu yang ditanyakan bukan presensinya. Ya, presensinya belum bisa Pak. Kalau ditanyakan presensi berarti mahasiswa itu akan setelah presensi langsung hilang begitu. Ya, kita lihat materinya dulu baru melakukan presensi. Ya. Oke, saya share dulu materinya. Nah, saya nggak mau. Oke ya, kita mulai kuliah online kita pada pagi esok daya siang hari ini. Kita akan bahas yang pertama adalah orientasi kuliah logika dan algoritma pemrograman pada pertemuan pertama. Ini hanya sekedar ini ya informasi saja. Moga-moga bisa dijalani. Kita belum masuk ke perkuliahannya. Identitas bagi saya sudah dikenalkan, untuk yang di cabang-cabang monggo bisa perkenalan sendiri dengan masing-masing dosennya ya. Di Ungaran itu ada Pak Indra Alfa ya, yang ada di Ungaran, Ambarawa, Ponsiluan, USA. Itu ada Pak Indra Alfa, yang ada di Siliwangi itu Bapak Sumaryanto, yang ada di Kendal dengan Waleri itu Bapak Asipudin ya. Untuk saya sendiri berada di Majapahit di pusat 605 ya. Perlu saya sampaikan juga nih bahwa mata kuliah logika dan algoritma pemrograman ini hampir ada di semua program studi. Jadi di sini mungkin kelasnya adalah gabungan dari beberapa program studi karena hampir semua program studi mengenal yang namanya logika algoritma itu baik di sistem komputer, teknik informatika, sistem informasi maupun komputerisasi akuntansi seperti itu. Deskripsi mata kuliah ya, jadi kita akan lihat pemaparan untuk deskripsi mata kuliahnya ya. Mata kuliahnya kita lihat di sini bahwa mata kuliah logika algoritma pemrograman ini menekankan pada logika berpikir. Bagaimana cara kita berpikir? Ini bukan cerita Bandung Bondowoso tidak, tetapi bagaimana cerita berpikir secara logika. Kadang-kadang secara logika atau secara nalar saja belum bisa diterima oleh manusia, walaupun itu adalah nyata seperti itu. Itu bukan magic. Tetapi karena memang daya pikir kita itu untuk dilatih untuk kesana. Ada yang juga bisa memiliki diberikan anugerah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sedikit pengetahuan seperti itu ya. Saya katakan sedikit karena ilmu kita jauh sekali seperti itu. Bisa menjelaskan tentang seperti itu. Dan penerapan algoritma dalam setiap pemecahan masalah pemrograman sehingga mahasiswa akan diuji kemampuannya menggunakan bahasa Pascal di sini hanya salah satunya. Sedangkan bahasa nanti mau digunakan pakai bahasa apa saja silakan. Namanya juga nama tool atau alat. Nah, alat ini tidak perlu yang mewah-mewah tetapi Anda bisa menggunakan apa saja ya. Dalam mengimplementasikan pemrograman baik secara teoritis maupun praktikum. Capaian pembelajaran yang kita peroleh untuk logika algoritma ini ya, diharapkan nanti mahasiswa mampu mengerti, memahami, dan dapat menjelaskan mengenai konsep dasar algoritma dalam pemrograman. Jadi algoritmanya itu seperti apa ketika kita akan membuat sebuah program itu. Karena algoritma itu yang paling utama. Jadi segala sesuatunya itu yang pertama adalah algoritmanya dulu. Kalau kita tahu algoritmanya, insya Allah kita bisa mengerjakannya. Tetapi kalau algoritmanya tidak paham, bagaimana kita bisa mengerjakannya? Seperti itu. Ya. Oke. Terus ada jenis atau tipe data yang harus ada di situ ya. Jenis atau tipe data ini harus kita pahami karena ketika kita akan membuat sebuah program itu harus tahu jenis datanya atau tipe datanya. Monggo, silakan masuk. Berikutnya adalah teknik-teknik pemrograman dan dapat mengimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman Pascal atau lainnya. Jadi di sini penekanannya adalah berpikir logika, cara penggunaan algoritmanya itu seperti apa, terus diimplementasikan, gitu ya, mengimplementasikan. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan algoritma dalam penyelesaian setiap permasalahan yang ada, baik yang ini ya, yang di dunia kerja maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya itu adalah menerapkan penyelesaian itu, permasalahan itu yang sifatnya kompleks itu bisa disederhanakan nantinya. Nah, disederhanakan itu artinya apa? Dimodelkan. Sebetulnya permasalahan dalam kehidupan dalam dunia ini kan kompleks seperti itu. Karena dengan adanya dimodelkan, disederhanakan, sehingga bisalah dibuat yang namanya program komputer ini kan gitu. Ya. Contoh-contohnya nanti kita akan bahas satu persatu, intinya adalah seperti itu ya. Yang kita hadapi nanti di dalam ini ya tentunya tidak ada dalam dunia kerja atau dalam kehidupan sehari-hari ketika nanti Anda mengerjakan untuk kehidupan kita sehari-hari maupun dalam
dunia kerja pasti akan Anda hadapi seperti ini. Setiap orang pasti punya, gitu ya. Nah, manfaat apa yang bisa kita peroleh di pembelajaran mata kuliah logika dan algoritma ini? Mahasiswa dapat berpikir secara logika dalam setiap memecahkan ya masalah yang dihadapi terutama dalam pemrograman. Bagaimana kita berpikir secara logika, kan gitu ya, berpikir secara logika. Ini membuat program itu seperti ini loh, langkah-langkahnya atau rututannya seperti ini algoritmanya seperti ini gitu loh. Nah, ini kita berpikir secara logika. Nah, berpikirnya kalau tidak seperti ini kan gitu ya. Ini bukan cerita Bandung Bondowoso yang membuat candi hanya dalam 4 semalam. Gimana ceritanya gitu loh. Gitu ya. Bangun satu saja sehari gak selesai, apalagi dalam waktu semalam kok bisa membuat 1000 kan gitu. Dan logika berpikirnya seperti apa kan gitu ya. Mahasiswa dapat menggunakan algoritma dengan benar dalam setiap pemecahan masalah pemrograman. Jadi di sini penekanannya itu mahasiswa menggunakan algoritma urut-urutannya. Kadang-kadang algoritmanya sudah benar, tapi lebih ditekankan kepada efisiensi, efektifnya itu loh. Ya, seperti itu. Mahasiswa dapat menerapkan algoritma dalam pembuatan program untuk memecahkan suatu permasalahan-permasalahan yang dibutuhkan oleh stakeholder. Contoh sederhananya seperti ini, ya. Contoh sederhananya seperti ini. Anda nanti ketika sudah lulus sekarang menjadi seorang sarjana komputer dimintai sama seseorang, dimintai bantuan. Mas, Mbak, Anda itu kan lulusan sarjana komputer. Mbak, tolong saya punya problem. Problemnya apa? Saya itu punya toko, ketika saya akan menyetok barang itu saya itu kesulitan. Sebetulnya barang itu ada atau tidak gitu loh. Sehingga tidak kelihatan gitu loh. Nah, itu kan permasalahannya nanti kan bisa dilihat dari situ, ya. Dimulai dari awal, permasalahannya apa? Oh, saya punya barang A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Tekan yaitu stoknya sekian. Kalau dijual kan akan berkurang satu kan? Logikanya kan gitu, kalau dijual. Ya. Kalau kita membeli kan bertambah satu. Maka kita akan lihat di sini, barang-barang apa saja yang tidak laku atau laku itu. Barangnya ada, kok dibilangnya di situ, di tadi nggak ketemu. Padahal stoknya ada 10. Di mana gitu. Nah, di mana itu kan apakah hilang? Apakah coro jawa ini ketlingsut, belum ketemu kan gitu. Nah, dengan demikian akan berbudak. Jangan-jangan nanti ada pegawainya yang nakal dibawa pulang kan gitu, ya kan? Nah, kan orang yang namanya berpikir nah itu kan macam-macam kan, nah, itu seperti itu. Oh ternyata keselip di sini, nggak ketemu kan gitu ya. Karena numpuk-numpuk barangnya kecil kan gitu ya. Lupa naruhnya seperti itu. Nah ini telah problem di dalam ini harapannya telah mampu menerapkan seperti ini. Bagaimana? Ya kita buatkan programnya. Nah programnya gimana? Oh ada stok barang, ada barang masuk maupun ada barang yang keluar. Untuk organisasi materinya nanti pertemuan pertama yaitu orientasi kuliah atau kontrak kuliah dan pengantar algoritma. Nanti saya akan sampaikan mengenai hari ini. Yang pertama saya akan sampaikan algoritma. Yang kedua nanti tipe data dan operator di situ ya. Yang ketiga instalasi software dan perintah dasarnya. Kalau instalasinya nanti saya sampaikan itu kalau saya jalankan di sini nanti YouTube saya kena ban, nggak bisa kerja saya gitu ya. Walaupun saya tulis instalasi, tapi untuk instalasinya saya yakin Anda cukup bisa juga double klik aja selesai kok, gitu ya, kebirnya. Input dan output dalam Pascal nanti ada penerapan algoritma dalam program, ya, kontrol program percabangan bagian satu, ada kontrol program percabangan bagian kedua, nanti ada minggu tenang di sini nanti Anda silakan ada teman-teman minggu tenang itu artinya yo kalau yang reguler gitu ya, nanti Anda juga ada tidak ada minggu tenang. Karena tiga kali gak ada minggu tenang, kan gitu ya. Nah, karena ini yang untuk reguler ya, jadi bisa dipahami. Pak, di situ ada minggu tenang? Iya, minggu tenangnya untuk yang reguler. Untuk KW tidak ada minggu tenang, karena pertemuan ke 1 sampai dengan 5 itu hari ini. Besok, minggu depan itu sudah UTS. Kan logikanya gitu, masa minggu tenang kan? Gak bisa, toh. Nah, gitu ya. Pertemuan ke 8, ujian tengah semester. Terus, pertemuan ke-9 kontrol program perulangan bagian pertama, yang ke-10 kontrol program perulangan bagian kedua, ada manipulasi string, ada label dan kutu, array pada bagian ke-1, array pada bagian kedua, ada prosedur dan fungsi, ada minggu terang dan ujian akhir semester. Strategi untuk pembelajaran perkuliahan, karena kuliah ini adalah sebetulnya adalah teori dan praktikum, maka ya harus didukung dengan apa praktikum seperti itu. Nah, praktikumnya gimana? Ya salah satunya adalah pengadaan, Anda punya laptop untuk mendukung itu. Kalau nggak punya Pak, ya pakai HP gitu. Punya laptop enggak? Nah, punya. Kalau punya, ini sebetulnya bisa dibawa ke praktikum gitu loh. Tapi saya langsung ya, kalau yang biasa kan minggu depan bawa laptop ya, kita praktikum bersama-sama gitu. Nanti saya langsung praktikum. Ya tapi kalau enggak, nanti bisa praktikum di rumah gitu ya. Nanti materi-materi kan sudah ada, saya share di situ, Anda nanti bisa mempraktikkan sendiri seperti itu di rumah. Kalau Anda bawa HP, boleh pakai HP, cuma pakai HP ngetiknya kelamaan, ya. 3 jam belum selesai ngetik programnya, gitu. Nah, itu yang jadi masalahnya kan di situ, gitu ya.
buku-buku bacaannya lewati aja lah, tidak lama ya. Nilainya nanti di sini sebetulnya ada tugas satu, itu ada tugas dua. Untuk kelas KIB saya nggak ada tugas, saya ringan ke, nggak ada tugas. Nanti UTS sama OS saja, kapan tugasnya dikerjakan, itu ya. Itu nggak ada tugasnya saja. Yang perlu diperhatikan nilai, yang perlu diperhatikan nilai. Nilai itu kalau di atas sama dengan 86 berarti nilai Anda A. Ya. Di atas sama dengan 81 itu AB, di atas 73 itu B, di atas 66 itu BC, di atas 56 C. Nanti di atas 36 itu D, di atas kurang dari 35 itu E. Nah, ketika Anda ujian nanti ya, ketika Anda ujian dapat nilainya berapa? Oh, dapatnya 65. Terus UTS-nya berapa? UTS-nya 65. UAS-nya berapa? Dapat 70. Ya sudah ditotal sendiri aja berapa. Oh, kalau 70 ditambah dengan 65 itu nanti kira-kira kitaran saya ada di 68. Nah, kalau 68 nilai saya apa? Oh, di atas 68 ya PC. Sebetulnya itu enggak usah protes ya, seperti itu sudah ada aturan nilainya seperti itu. Nah, tapi kadang-kadang ada WA, Pak, kok nilai saya jelek, Pak? Yang jelek itu kan tergantung daripada usahanya sendiri gitu. Kadang-kadang sudah diberi nilai B protes gitu loh. Nah, itu sebetulnya itu tidak mensyukuri nikmat yang diberikan. Ya. Kita juga seperti ini ya. Artinya apa? Kita belajar tapi juga saya juga menyampaikan amanah atau pesan itu ya, untuk selalu bersyukur di situ ya. Sudah dapatkan usaha tidak? Usaha saja tidak, masuk tidak, minta nilainya A. Apa ada kok banyak yang seperti itu. Sebetulnya itu mendapatkan nilai juga tidak akan mendapatkan berkah yang bagus seperti itu. Ya, kita jalannya aja apa adanya. Saya sekiranya bisa mengukur sendiri. Kalau saya bisa, saya dapatkan nilai ini, ya ada apa-apa gitu. Tapi kalau nggak bisa, nggak pernah berangkat kerja, kan bisa kok jatuh nilai A gitu. Logikanya kan gitu. Kerja gue orang nganggur kok jatuh duit per bulannya 10 juta dikirimin. Nggak sih, nggak dikirimin sopo deh. Itu ya, berpikirnya secara logika itu seperti itu. Ya, dosen-dosen STEKOM luar biasa sekali. Jadi, kepada Anda semuanya, dosen-dosen STEKOM luar biasa sekali untuk pemberian nilai itu tidak akan mungkin diberi nilai jelek. Loh, sudah disiarasi, sudah saksi jaminan ini. Nah, tidak berikan nilai jelek. Kalau nilainya jelek, C gitu ya, tidak dapat digunakan untuk melamar pekerjaan. Juga jadi masalah. Makanya dosen STEKOM luar biasa baiknya seperti itu, sudah diberi itu ya, harusnya bersyukur seperti itu. Nah, kalau memang nilainya ujiannya bagus ya, kenapa tidak dikirikan nilai bagus? Tidak mungkin lah dosen Anda ujian dapat nilai 90 untuk UTS-nya, UAS-nya 90, ya pasti dijamin nilainya A gitu ya. Logikanya gitu. Itu ya. Presensi, ah ini enggak usah ya. Kalau presensinya kurang dari 50 langsung nilainya R ya. C, ya kok nilainya R? C, dulu memang R itu ya, belum saya ganti. Nilainya saya C. Presensinya kurang dari 50 ya nilainya C. Gitu, otomatis. Dan itu kan dari sistem. Dosen tidak bisa merubah. Walaupun ujian Anda dapat nilai 100-100, tapi kalau presensinya kurang dari 50, langsung nilainya C. Presensinya berapa 40? Ya sudah, seperti itu. Itu langsung C. Itu ya. Sampai di sini dulu, kan sudah temannya kan, sambil saya upload materi yang pertama saya, tadi sudah menanyakan, supaya iso absen, tak foto saya aku. Monggo yang di cabang-cabang bisa berfoto-foto dulu atau sudah dilaksanakan, saya tak laksanakan foto pakai HP dulu. Piye, kano? Piye nek iki? Jalur pertimbangan apa? Yo ora apa-apa kena arep menu pelajaranku yo. Enggak. Piye piye? Sae. Nih, aku kurang dhuwit, Mas. Mic-nya bisa dimatikan Pak Ade.
Oke ya, kita lanjut ya. Kalau tidak ada yang tanyakan, monggo kepada rekan-rekan mahasiswa semuanya ya. Kalau Anda kepengen tanya, tidak bisa membuka mic, Anda bisa apa istilahnya ya, lewat chat ya. Chatnya diaktifkan atau bisa sampaikan kepada dosen yang ada di cabang. Pak, saya kepengen tanya tentang ini, silakan nanti biar dosen cabangnya menyampaikan. Kalau Anda yang hadir lewat Zoom, bisa tanyakan, bisa lewat chat langsung juga bisa. Sehingga saya bisa membacanya, bisa ngerti di situ. Langsung di chat saya akan paham di situ ya. Monggo silakan. Baik, kalau tidak ada saya kira sudah cukup jelas ya diterangkan. Saya masuk ke pengantar logika algoritma. Ya, untuk pertemuan pertama ini tujuan pembelajarannya setelah menyelesaikan pada bab ini mahasiswa diharapkan dapat memahami ya. Mahasiswa mampu memahami pengertian algoritma. Apa sih algoritma itu gitu ya? Algoritma itu apa sih gitu? Jadi algoritma gak ngerti, gak mudeng. Nah itu ya. Mahasiswa mampu menuliskan algoritma dengan berbagai macam cara. Artinya apa? Di dalam nanti menuliskan algoritma itu ada rumus-rumus tersendiri. Bisa dengan menggunakan tiga ya, tiga cara seperti itu. Nah, ini tergantung daripada masing-masing orang. Karena itu merupakan sebuah alternatif atau opsional. Bisa pakai cara A, bisa-bisa cara B, bisa juga cara C. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai teknik dasar pemrograman dengan baik. Menguasai tekniknya. Teknik pemrograman itu seperti ini gitu loh. Gitu ya. Mahasiswa mampu memahami algoritma-algoritma umum dalam pemrograman. Ya, seperti itu. Algoritma dalam pemrograman itu seperti apa? Ya. Apa itu logika? Ada yang tahu logika? Apa itu logika? Apa Mas? Logika itu apa? Ya. Logika itu pikiran, memikirkan segala sesuatu dengan cara nalar, dengan cara pikiran, masuk akal gitu. Itu namanya logika. Memutuskan suatu perhitungan dan konsekuensinya yang jelas. Logika itu jelas gitu, cetro gitu loh. Yang ngepakai bahasa Jawa ini, logika itu jelas seperti itu ya. Tidak dengan intuisi. Kalau intuisi tahu ya? Intuisi tahu? Intuisi itu berdasarkan hati. Contoh masih. Ketika melihat ceweknya diboncengkan sama cowok, langsung cemburu gitu loh, cemburu. Tanpa berpikir panjang, menuduh ceweknya selingkuh gitu loh. Paham? Tidak diselidiki terlebih dahulu, perasaan sudah main dulu, yang main hatinya gitu loh. Setelah dipikir-pikir, secara logika, tanya-tanya, apakah punya kakak? Punya cowok, ya gitu. Oh yang berat, kemarin dia punya kakak saya, ya sudah gitu loh. Itu berpikirnya, jangan-jangan tuh saudaranya atau kakaknya gitu. Langsung kita mainnya intuisi batin yang main gitu ya, intuisi beda. Tapi ada kalanya juga dalam intuisi itu juga memegang peran sangat penting sekali dalam kehidupan sehari-hari itu. Intuisi itu apa itu ya, sangat penting ya. Karena biasanya menuruti kata hati, kata batin seperti itu ya. Nah kalau kata batinmu bagus, calon orang sakti ya tidak masalah gitu ya. Itu ya. Yang kedua apa itu algoritma? Yang ketiga apa itu program? Kan kita akan belajar logika algoritma dan pemrograman. Maka kita harus tahu dulu mata kuliahnya. Jangan-jangan Anda enggak tahu mata kuliah ini maksudnya apa seperti itu, gitu ya. Jadi logika algoritma dan pemrograman itu apa gitu loh. Logika atau pikiran yang masuk akal atau nalar seperti itu ya. Diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles yang hidup di zaman dulu ya, 384 sampai 322 sebelum Masehi. Nah kalau kita kan hidup, saya sudah Masehi, ini sebelum Masehi. Sudah lama pemikiran semacam ini ya, berpikir seperti itu. Sedangkan definisi logika sendiri adalah penalaran atau bentuk pemikiran. Jadi, nalar atau bentuk pemikiran. Logika sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah logos. Asal katanya adalah logos, yang berarti ilmu atau penalaran atau bentuk pemikiran. Seperti itu. Logika dapat diartikan ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Jadi di sini jelas logika itu artinya apa? Memberikan prinsip, ya. Memberikan prinsip, memberikan aturan seperti itu. Ada aturannya ya, yang harus diikuti. Caranya itu seperti ini loh, agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku sistematis. Contoh sederhananya seperti ini, ya aturan itu ya. Nanti kita masuk ke sini, ini dihubungkan dengan ini. Kegunaan logika, monggo silakan masuk Mas. Ya, kegunaan logika. Kalau kita logika itu fungsinya untuk apa seperti itu ya? Membantu mempelajari sesuatu untuk berpikir secara rasional, berpikir secara rasional ya, berpikir secara rasional. Jangan berpikir irasional tadi ya, seperti itu. Artinya apa? Segala sesuatu dihubungkan dengan logik gitu loh, paham ya? Rasional. Ini berkaitan dengan rasional.
Yang rasional saja belum tentu itu bisa diterima. Nanti tak kasihkan contoh, tak suruh jelaskan belum tentu bisa kamu. Ini secara secara nalar, secara rasional, tapi tidak semua orang mampu untuk menjelaskan itu gitu loh. Paham ya? Meningkatkan kemampuan berpikir dengan diajarkan logika ini, otomatis kemampuan berpikir kita akan bertambah karena kita akan menyelesaikan suatu permasalahan bagaimana mencari solusinya seperti itu. Berarti logika pikir kita itu selalu digunakan gitu. Nek enggak berpikir, ya ora iso menyelesaikan masalah gitu. Wes, boh, aku ora iso mikir, ora kuat pikirnya gitu. Bukan seperti itu ya. Mendorong orang untuk berpikir sendiri ketika Anda menghadapi masalah ini apa atau permasalahannya gitu. Berarti diselidiki dulu kan gitu. Cara berpikir, jangan langsung kita berpikir wah ini yang gitu. Meningkatkan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir secara keliru atau kekeliruan. Jadi dengan adanya berpikir secara nalar, berpikir secara logika bisa menjelaskan itu kan nanti kita terhindar dari hal yang tidak diinginkan, dari kemusyrikan, kesirikan, kekeliruan seperti itu. Mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Jadi ketika ada suatu kejadian itu dianalisis dulu, tidak langsung berpikir ini magic atau hal yang lain gitu ya. Paham ya maksudnya ya? Apa yang menjadi penyebabnya itu berpikirnya dulu. Kenapa sih hewan-hewan di kandang-kandang itu kok ada mati, ada hilang atau mati di situ, ada bekasnya ini. Wah jangan-jangan ini ada orang yang mencari pesugihan seperti itu. Ternyata di situ ada ular besar makan. Kan kita nggak tahu. Nah itu ya, sudah berpikir yang tidak. Dengan demikian kita akan terhindar dari klenek, tahayul atau kepercayaan yang turun temurun seperti itu. Sejarah mengenai algoritma, algoritma sendiri diperkenalkan oleh ahli matematika dari Persia, Uzbekistan yang bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Kawaris. Ini tahun 770-840. Masehi kali ini. Monggo. Tahu Uzbekistan? Negara mana? Asia. Dulu ini adalah pecahan Rusia ya, pecahan Rusia ya, pecahan Rusia. Di mana salah satunya ini sekarang sudah beralih menjadi negara Asia. Berikutnya adalah negara Asia. Cowok-cowok kalau tinggal di sana betah. Tahu? Karena di sana gudangnya cewek cantik. Ya, Uzbekistan. Ini sebetulnya adalah Al-Kawaris nih ya. Al-Kawaris ini di Eropa dikenal dengan nama Al-Goris, Al-Goris, Al-Goris. Maka serapan kata-kata itu menjadi algoritma. Paham? Sebetulnya kita akan menggunakan kata-kata yang apa itu? Serapan seperti itu. Ada yang mengatakan mungkin di tanah Jawa kita kenal namanya ada Sunan Bonang. Nama aslinya siapa sih gitu? Menurut sejarah versinya itu adalah keturunan Cina namanya adalah Tan Bonan. Kan gitu. Tapi orang mengatakan namanya dipenuhi Bonan, Bonan karena yang Jawa dari ini Bonang. Gitu loh. Serapan itu artinya seperti itu. Jadi algoris itu menjadi algoritma, cara berpikirnya seperti ini. Nah, Al-Kawaris ini menulis buku Al-Jabar Wal Muqabala yang artinya buku pemugaran dan pemugaran. Kita tahu pelajaran Al-Jabar. Tahu Al-Jabar? Pernah dapat Al-Jabar belum? Pernah dapat. Al-Jabar isinya apa, Mbak? Pernah tahu Al-Jabar? Belum tahu. Belum pernah dapat pelajaran? Belum. Belum. Saya tak kenal kok. Al-Jabar. Matematika Al-Jabar itu berkaitan dengan perkalian, pembagian, pengurangan. Jadi kalau Al-Jabar ya isinya itu. Karena berkaitan dengan buku yang berkaitan dengan itu. Ya. Al-Kawaris dibaca oleh orang Barat menjadi algoris. Nah, algoris ini berasal dari kata aljabar, algebra, itu perubahan dari algoris menjadi algoritma, jadi algoritma seperti itu, serapan seperti itu. Pengertian algoritma, algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Jadi algoritma itu adalah yang menuntun kita, ada algoritmanya. Anda untuk mengerjakan itu ada langkah-langkahnya, logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis, tidak langsung berbeda-beda nih, hasilnya sama seperti itu. Dalam beberapa konteks, algoritma adalah spesifikasi urutan langkah untuk melakukan pekerjaan tertentu. Jadi ada panduan istilahnya. Panduan tahu ya, panduan ya. Kalau Anda mau mengerjakan segala sesuatu, terus ono tutorialnya gitu loh. Panduan gitu loh, itu algoritmanya seperti itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, algoritma adalah urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Pemecahan masalah. Contohnya gini Mbak, Mas ya. Nek, Mas masih rodo anu sithik. Kurang-kurang ini, kurang pas. Kamu kasih contoh. Mbak cewek, jangan-jangan Mbak enggak ngerti. Pernah masak enggak? Enggak pernah. Kalau Anda memasak butuh apa? Butuh yang di sekarang Anda butuh masak itu yang dibutuhkan apa? Alat-alat peralatan masak. Alat masak. Lainnya apa?
Majan, apalagi? Bahan, apalagi? Apa? Apa? Gak pernah masak ya? Langkah-langkah memasak. Apa? Yuh, cewek-cewek jangan-jangan gak pernah masak semua ini. Gak tahu ini siapa ini. Aduh, bahaya remaja putri dan calon ibu ayo. Bumbu, masak apa? Masak apa? Nah, barusan kita jelaskan, ketika kita akan masak itu yang dibutuhkan apa? Supaya kita tahu gitu loh. Ya itu butuh apa mbak? Butuh resep. Itu yang menuntun kita kan gitu. Itu disebut dengan algoritmanya. Kita tuh mau masak apa? Resep endi gitu loh. Paham? Iya. Kalau nggak tahu algoritmanya ada masak apa? Butuh majan. Kita tuh dihutang. Masak kelinci nggak ada itu pendataan. Di sana kita nggak bawa majan. Ya. Nggak ada tungkunya gitu loh. Ya gitu. Nah, mau tahu gimana? Kita di alas ya, di hutan nih. Ya. Mau masak apa? Ada tungkunya apa? Yang jelas ada apinya gitu ya. Dibakar di situ kan gitu ya. Itu yang algoritma itu adalah yang menuntun kita untuk menyelesaikan masalah itu disebut dengan algoritma. Ketika kita akan masak ada resepnya, itulah algoritmanya. Langkah yang pertama apa di dalam resep itu? Ya kita ikuti, nanti akan semuanya jadi. Di situ algoritma untuk masak resep yaitu macam untuk membuat bakso. Masih jadinya bakso, enggak mungkin jadinya gudeg. Logikanya kan gitu kan? Nek memasak, yuk kita masak. Masak apa enggak jelas, nanti di sana gudeg, di sini bakso, di sini. Lah kok beda-beda gitu. Enggak ada yang nguntun karena gitu. Paham ya? Logika dalam algoritma adalah ilmu yang mempelajari cara penyelesaian masalah berdasarkan langkah-langkah terbatas yang logis sistematis dengan tujuan tertentu. Contoh sederhananya gini, di bawah ini ya, di bawah tempat duduk Anda itu ya, di bawah tempat duduk itu ada namanya keramik. Ya, yang kita duduk di sini, Anda ada keramik kan? Ya. Ada keramik gitu ya. Anda disuruh menghitung gitu, berapa jumlah keramiknya? Disuruh menghitung gitu. Kalau Anda enggak tahu algoritmanya untuk menghitung rumus itu apa yang terjadi? Anda hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Itu kalau jumlahnya hanya satu ruangan ini. Kalau satu lapangan besarnya keramiknya. Di WA koncone lali meneh. Ono telepon lali meneh. Hitung lagi dari awal. 100 kali Anda ngitung. Gitu ya. Karena untuk menjumlahkan itu enggak mudah. Saya pernah kerja menghitung itu notanya itu sampai 100-an atau 300 itu. Saya jumlah 3 kali jumlahnya beda, Mas. Karena enggak ada itu kan 3 kali ngetik tangannya ini 500, 3 kali beda. Paham ya? Kalau kita tahu rumusnya apa yang terjadi? Tahu algoritmanya. Untuk menghitung keramik tadi, kalau kita tahu algoritmanya apa yang kita kerjakan? Akan sesuai. Apa? Akan sesuai. Akan sesuai dengan sesuai itu. Kita tahu. Oh, untuk menghitung luas 4 persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Kalau kita sudah tahu algoritmanya, berapapun jumlah keramik, nggak ada masalah kan? Oh, keramiknya berapa jumlahnya panjangnya? 20, lebarnya berapa? 10. Ketemu 200, nggak usah ngitung. Paham? Itu yang dimaksud dengan algoritma itu mungkin seperti itu. Gitu. Ya, oke. Okay. Tapi tidak semua algoritma itu bisa diterima dengan mudah ya. Tidak semua logika itu bisa diterima dengan mudah. Satu contoh kayak gini, saya aja sampai saat ini belum mudeng kok, padahal itu betul gitu loh. Anda tahu penerima telepon siapa? Grambel. Apa bedanya? Ya, Grambel pertama kali ketika dia menemukan telepon itu, dia anggap tukang sulap gitu loh. Itu aja di Eropa, bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia ya penemunya Mak Lampir gitu. Malah lebih canggih daripada teleponnya Grambel, karena di Indonesia teleponnya sudah wireless. Kalau di Grambel itu teleponnya pakai kabel. Paham? Sekarang berkembang luar biasa sekali menjadi sebuah handphone. Anda semuanya punya handphone, kan gitu kan? Anda telepon dengan pacar Anda yang ada di Kalimantan, pacar Anda yang ada di Sumatera, atau pacar Anda yang ada di sana, atau orang tua Anda yang ada di Irian Jaya sana. Ketika Anda katakan halo, gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dijawab dengan cepat. Logika berpikir cara ini kok iso kayak gitu gimana mbak? Aku tolong jelaskan gitu loh. Ini bukan magic kan? Bukan magic ya? Ini dibuat nyata. Setelah adanya seperti itu kita bisa melihat, oh ternyata semua handphone bisa dibuat, bisa mengatakan, bisa komunikasi. Nah caranya itu gimana gitu loh? Saya hanya mengatakan halo di HP, kok di sana gitu gitu loh. Kalau zaman saya kecil sama ibu saya disuruh panggil itu loh, kakakmu suruh pulang dari Kalimantan,
Mas suruh pulang ke anu, suruh pulang sama ibu di Kalimantan. Pakainya gentong, wirelessnya sampai sana. Itu wirelessnya kecil saya seperti itu. Nah sekarang gak ada. Kapan tekori udah ngerti, bang. Tekori ya kapan udah weruh gitu itu ya. Nah kalau sekarang kan bisa toh. Anda bisa menjelaskan ini. Tolong bisa jelaskan Mas Mbak. Iya Mas. Bisa enggak ini? Menjelaskan secara nalar, secara logika itu kan nyata kan? Ini bukan magic kan? Paham ya maksudnya ya? Jadi tidak semua penalaran atau logika itu bisa diterima oleh semua orang. Walaupun itu adalah nyata, bukan magic. Contoh salah satunya adalah telepon. Gitu, bisa komunikasi. Oh ini Pak, yang bisa paham seperti itu. Suara kita itu dalam bentuk, dalam istilah yang lain itu kita sebut dengan analog. Gitu kan? Analog itu gelombangnya bisa naik turun, gitu kan, analog. Nah, dari analog ini terus dirubah. Ya, dirubah, dikonversi menjadi data digital. Yang isinya 1001. Gitu kan? Setelah itu data dikirim dari 1001 diterima 1001. Setelah itu dirubah jadi bentuk analog kembali. Seperti sudah kala. Seperti sedia kala kirimnya apa? Di tengah perjalanan dikirim 1001 sampai diterima sana, diterima 1001 dikonversi kembali jadi analog, analog diterima. Nah, seperti itu sehingga kata-kata halo muncul kembali di situ. Tapi cara menjelaskan itu seperti apa? Karena dalam internet kita butuh modulator, demodulator untuk merubah dari sinyal analog menjadi sinyal digital, digital menjadi bentuk analog. Ini kan butuh pemikiran yang hebat gitu kan. Kalau disuruh menjelaskan secara detailnya gimana kok bisa seperti itu ya. Mau Anda telepon lewat kabel kok di sana itu suara kita sampai sana gitu kan susah itu ya. Paham ya? Nah, kita berpikir seperti itu supaya kita bisa memahami seperti ini. Apa itu program? Program adalah formulasi sebuah algoritma dalam bentuk bahasa pemrograman sehingga siap untuk dijalankan pada mesin komputer. Program berisikan kumpulan instruksi-instruksi tersendiri yang biasa disebut dengan source code yang dibuat oleh programmer atau coding. Nek bahasa anak muda ini, kayak lagi apa? Lagi coding gitu. Pernah dengar ya? Sedang coding, menuliskan instruksi-instruksi atau kode-kode program. Itu namanya sedang mengcoding. Biasanya kan ya? Kenapa nang? Kayak ngoding pak. Artinya pembuat program gitu. Pernah dengar kan istilah-istilah seperti itu ya? Jadi program adalah realisasi daripada algoritma dan bahasa. Jadi ketika kita belajar pemrograman bahasa Pascal, berarti kita belajar algoritma dengan bahasanya Pascal. Gitu. Paham? Kalau kita belajar pemrograman Android, berarti kita belajar algoritma dengan bahasanya adalah Android. Gitu. Kalau di situ pemrogramannya adalah berbasis web, berarti kita belajar algoritma dengan bahasanya adalah web. Gitu. Atau PHP, atau ASP, atau bahasa yang lain. Paham ini ya? Bahasa program adalah bahasa buatan yang digunakan untuk mengendalikan perilaku dari sebuah mesin. Biasanya berupa mesin komputer sehingga dapat digunakan untuk memberitahukan komputer tentang apa yang harus dilakukan. Ini loh bahasa-bahasanya nanti ya, supaya komputer untuk menggerakkan alat tadi, supaya bisa bekerja. Bahasa sendiri tergantung dari beberapa ya, sebetulnya sudah sampai ini bahasa yang lama itu bahasa tingkat rendah yang Anda sudah kenal, itu yang dekat dengan mesin. Belajar bahasa ini butuh rumit ya, untuk sekali cara. Tapi sekarang sudah lewat itu, anggapnya lewat. Bahasa pemrograman tingkat menengah juga sudah lewat. Ini lebih sedikit mudah. Yang bisa itu kita bahasanya maksudnya ke bahasa tingkat tinggi atau sudah masuk ke bahasa tingkatan orientasinya objek atau bahasanya visual seperti itu. Basisnya sudah lain seperti itu, yang diterima saat ini. Ayo urut-urutannya seperti itu. Tidak saya perjelas lebih lengkapnya. Itu kan. Belajar memprogram artinya belajar tentang strategi pemecahan masalah, metodologi dan sistematika pemecahan masalah, kemudian menuliskannya dalam notasi yang disepakati bersama. Jadi di awal saya mengatakan ketika Anda lulus jadi seorang sarjana komputer dimintai tolong untuk menyelesaikan kasus mengenai stok barang tadi gitu loh, paham ya? Nah itu kan bagaimana saya belajarnya? Ya dari strategi pemecahan masalah, masalahnya itu apa toh? Oh stok barangnya itu loh, sulitan seperti itu kan butuh sistematika untuk pemecahan masalah kemudian menuliskannya. Oh kalau barang itu dijual berarti barang hilang satu, berkurang satu kan gitu. Kalau membeli berarti barangnya apa? Bertambah gitu, sesuai dengan jenis barang yang ada. Nah kan barangnya banyak di situ. Nah itu logika berpikirnya seperti itu. Belajar bahasa pemrograman berarti belajar memakai suatu pemrograman, aturan, sintak, tata cara untuk memanfaatkan pernyataan spesifikasi dari setiap bahasa. Jadi kita belajar itu ada aturannya. Karena belajar bahasa Pascal itu berbeda dengan bahasa Java. Tapi pada prinsipnya sama gitu loh. Oh ini dasarnya, nanti Anda akan belajar apapun akan kenal ini gitu loh. Nanti apapun yang Anda pelajari, baik itu berbasis Android, berbasis web, kenal yang namanya ini, dari dasarnya ini. Makanya dasar ini saya tekankan betul gitu loh. Supaya
Apa itu? Apa telat? Rapopo, cowok telat gak masalah, kalau cewek telat gak masalah. Ya, ya apa? Cowok telat gak masalah, cewek telat gak masalah, mas. Jadi masalah, mas ya. Java atau si itu membedakan huruf besar dengan huruf kecil. Itu disebut dengan sensitive case. Paham sensitive case? Ulis itu kalau huruf besar dengan huruf kecil beda. Paham ya maksudnya? Kemudian saya milih kata Budi dengan huruf besar semua kapital, dengan Budi huruf kecil itu tidak dikenali, beda gitu. Itu sensitive case namanya. Itu di Java seperti itu. Nah kalau di Pascal, mau ditulis pakai huruf besar monggo, huruf kecil monggo, yang penting tulisannya Budi ya bodoh gitu. Paham ya? Itu karena ada aturan atau sintaknya seperti itu. Kasarannya seperti itu, berikutnya. Mengapa kita butuh algoritma? Pembuatan atau penulisan algoritma tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun. Notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Apapun bahasa pemrogramannya, outputnya yang akan dikeluarkan sama, karena algoritmanya sama. Nek nggo dibahasai, kelak apapun minumnya, apapun makannya, minumnya yaitu. Paham? Itu kan pernah dengar kan iklan seperti itu? Apapun makanannya, minumnya yaitu. Paham ya? Nah, ini istilahnya seperti itu. Ciri-ciri dari pada algoritma, ya harap-harapnya algoritma itu ada keterbatasan seperti itu. Algoritma harus berakhir setelah mengerjakan sejumlah langkah proses. Kalau algoritma tidak berakhir, namanya bukan algoritma, kok melaku terus gitu, enggak ya. Algoritma ada kepastian, nah ini kepastian yang dibutuhkan dalam setiap kehidupan manusia itu butuh kepastian. Kalau tanpa adanya kepastian kan tidak bisa. Setiap langkah harus didefinisikan secara tepat dan tidak berarti ganda. Double standar seperti itu, standar tengah berarti. Ada input atau masukan seperti itu ya, algoritma memiliki nol atau lebih data masukan inputnya. Di setelah ada masukannya, ada outputnya. Jadi ada keluarannya, algoritma mempunyai nol atau lebih hasil keluaran atau outputnya. Efektif ya, algoritma harus apa? Ya langkah-langkah algoritma dikerjakan dalam waktu yang wajar seperti itu, jangan terlalu lama. Itu aturannya seperti itu. Nah, contoh seperti ini. Hampir kebanyakan cara berpikir orang algoritmanya sama, cuma masalahnya itu di sini kita bukan mengatakan salah dan benar, tidak. Hampir kebanyakan untuk menyelesaikan program kalau itu sudah berjalan, sudah dicoba benar ya sudah. Yang membedakan itu antara satu dengan yang lain itu adalah sama-sama benar gitu, sama-sama benar. Bedanya apa? Efektif dan tidak efektif gitu aja. Paham? Contoh seperti ini, kita berasal di Semarang. Ini catatannya kita asal. Asal kita berada di sini di depan Jalan Majapahit itu ya. Saya akan ke Simpang 5. Tahu Simpang 5 ya? Semarang ya. Jalan aja lurus terus dari sini belok kiri di depan itu, dari depan kampus kita itu jalan aja terus lurus saja. Nanti kan sampai Simpang 5. Paham enggak? Ketemu kan? Saya mau lewat Simpang 5 tapi sudah lewat jalan situ. Saya dari sini nanti ada perempatan apa, ada pertigaan atau perempatan di situ adalah Lubang Jo, saya belok kiri. Lewat jalan Fatmawati terus naik ke atas. Sampai Simpang 5 enggak? Sampai juga. Saya dari sini terus lewat jalan Soekarno-Hatta, lewatnya itu saya terus juga sampai Simpang 5 gitu loh. Paham ya? Ekstrimnya di sini saya lewat gini ke timur gitu ya, lewat Anggorawe, Demak sampai juga ke Simpang 5. Ekstrimnya dari sini saya ke Ungaran lewat ke sana juga sampai ke Simpang 5. Bedanya hanya apa? Yaitu efektif dan tidak efektif itu aja. Kalau Anda menggunakan itu, apakah jalan ini benar? Benar. Logika ini benar enggak? Yang siat ini betul, logika ini betul-betul. Logika yang X itu yang terpendek, P lebih bagus, Z juga lebih baik. Apa? Baik begitu. Beda dengan logika algoritma dengan logika ya. Cinta. Logika cinta milihnya yang di. Paham ya? Paham. Saya ngeterke pacar lewat mutu setengah dos ya. Nah, cepet tekan kan bare gak enak iki. Aku pengen romantika kok. Nah, itu beda logika cinta itu ya. Mau cari algoritma yang bersial gitu. Bahasa pemrograman di sini ya, pendeklarasian parabel. Nanti hal yang perlu diperhatikan dalam pemrograman ini ya, ada deklarasi. Tahu deklarasi enggak? Ayo cowok-cowok, ada yang tahu deklarasi? Lo yang ada di Zoom, silakan. Anda tahu deklarasi nggak? Apa? Pengesahan. Upengku tak ganjeli tadi ragu. Apa tadi mas? Mas Hendika? Oke, apa yang dimaksud dengan deklarasi, cowok-cowok? Pengesahan. Deklarasi ada yang tahu? Cowoknya mana ini? Kalau cewek nggak perlu.
saya kepengennya cowok aja. Ini cowok semua Pak Ungaran, Pak. Apa, Mas? Deklarasi. Deklarasi. Pendeklarasian. Deklarasi itu pernyataan tegas secara tertulis atau lisan, Pak? Ya, oke. Okay. Berarti Anda sudah punya pacar. Silakan jawab, ganti pacar. Tidak pernah deklarasi. Tahu deklarasi dong, Mas? Ganti pacar, harus deklarasi. Deklarasi pernyataan. Anda menyatakan. Gitu-gitu. Ya. Hei, aku hari ini mulai kamu, kita janjian-janjian yuk. Ayo. Nah, itu deklarasinya seperti itu. Pernyataan, bisa dinyatakan seperti itu. Nah, dengan adanya pernyataan itu menjadi jelas. Paham ya maksudnya ya? Deklarasi. Contoh sederhananya seperti ini. Ketika saya mengajar di sini, saya bawa wanita cantik di sini. Bawa ini contoh seperti itu. Nah, tapi belum saya deklarasikan, mesti mahasiswanya akan gosipnya macam-macam. Wah, itu selingkuhannya Pak Budi itu, mungkin pacarnya Pak Budi itu. Atau apa, mungkin barangkali itu anaknya Pak Budi, gitu. Paham ya? Tapi ketika saya sudah mendeklarasikan, teman-teman semuanya, mahasiswa semua, ini perkenalkan, namanya adalah Siti. Gitu, gampangnya Siti ya. Ini adalah asisten saya, jadi nanti ketika Anda belajar praktikum, gak mudah, gak jelas, bisa tanya sama Mbak Siti ini. Kan berarti dideklarasikan sudah diperkenalkan, gitu. Paham ya maksudnya deklarasi ya? Itu deklarasi itu penting, maka deklarasi itu harus sama. Kalau pertama mengenakan namanya Siti, juga namanya Siti, jangan mendua. Itu ya. Pemilihan tipe data itu atau jenis data itu penting supaya kita membedakan sebetulnya itu apa? Supaya jalannya lancar itu kita memilih jenis data atau tipe data. Ya. Pemakaian instruksi-instruksi, ya jelas kita ya, aturan simbol-simbol atau sintaksisnya nanti ada, tampilan hasilnya, cara pengoperasian atau compiler atau interpreternya di situ. Penyajian algoritma itu ada tiga cara, tadi depan juga sudah saya sebutkan ya, di bawah di algoritma itu menggunakan tiga cara, yang pertama itu kita menggunakan struktur bahasa. Bahasanya entah pakai bahasa apapun, silahkan pakai bahasa planet, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Arab, bahasa Korea, yang penting pakai bahasa dan orang itu paham gitu, itu namanya pakai bahasa. Yang kedua dengan menggunakan pseudocode, namanya juga pseudocode, kode itu kan berarti kan apa, hanya diketahui oleh orang-orang yang paham gitu ya, kode itu kelemahan di situ. Ada menggunakan flowchart, yang ketiga dengan menggunakan flowchart. Kita lihat sekarang, dengan menggunakan struktur bahasa, sifatnya umum. Tidak mengenal simbol atau sintak dari suatu bahasa pemrograman. Tidak mengenal. Kayak kita menulis di WA itu loh. Terima kasih. Itu ditulis terima kasih gitu loh. Simbol itu gambar tangan gitu loh mas. Mungkin orang paham itu ya. Tapi kan tidak semua orang paham kan gitu. Simbol itu. Kalau bahasa itu sifatnya umum. Terima kasih. Oh terusannya terima kasih. Ya oke. Okay. Gitu. Kita balas gitu loh. Itu dengan menggunakan bahasa. Thank you. Kalau orang Inggris bilangnya seperti itu. Atau orang Arab bilangnya seperti itu ya. Tergantung gitu. Tidak tergantung pada suatu bahasa pemrograman. Jadi tidak mengenal. Kalau algoritmanya sudah itu ya sudah untuk menghitung luas 4 persegi panjang, 8 kali lipat ya sudah. Mau pakai, mengerjakannya pakai bahasa Pascal, mengerjakannya pakai bahasa visual, mengerjakannya pakai Android, mengerjakannya pakai web, masih ketemunya sama. Karena algoritmanya sama. Saya mengerjakan orang Jepang hasilnya 20 kali 100 tadi adalah 200, ngerjakan orang Arab ya 200, orang Jerman ya 200, orang Amerika 200, orang Indonesia juga 200. Paham ya ini ya? Jadi tidak mengenai itu. Notasi-notasi dapat digunakan untuk seluruh bahasa manapun. Contohnya kayak gini. Nanti kita bandingkan dengan yang kedua, lebih mudah mana gitu. Menghitung rata-rata 3 buah data. Anda disuruh menghitung rata-rata 3 buah data. Algoritma dengan struktur bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia. Baca bilangan A, B, dan C. Berarti kita baca 3 buah bilangan A, B, dan C ya. Terus jumlahkan ketiga bilangan tersebut. Jadi A ditambah B ditambah dengan C. Logikanya kan gitu. Bagi jumlah tersebut dengan 3. Setelah ditambahkan ketiga bilangan tersebut terus dibagi dengan 3. Tuliskan hasilnya. Paham? Bisa dipahami ya? Oh, yang pertama angkanya yang pertama 10. Yang kedua 20, yang ketiga 30. Kita jumlah berapa? 10 ditambah 20, 30, 30 tambah 30, 60. 60 dibagi 3 adalah 20. Tuliskan hasilnya. Gitu ya. Oke. Kelebihannya apa? Udah dipahami oleh semua orang, sifatnya yang general tadi ya. Kekurangan timbul masalah pada bahasa yang bias, ambigu atau penerimaan yang berbeda. Paham? Jelas ya? Gampangannya kayak gini loh, Mas. Bahasa bias itu nak arah mudah kayak gini, tak bahasanya dengan vulgar supaya kamu bisa memahami seperti itu. Ya, contoh, di sini kebetulan ceweknya satu. Mbak, aku sayang sama kamu. Paham?
Bahasa ini bias, Mas. Paham? Maksudnya bahasa bias itu. Sayang itu dalam arti bisa macam-macam. Bisa sayang laki-laki sama perempuan, iya toh? Paham ya? Bisa sayang seorang bapak terhadap anaknya, juga bisa sayang yang lain kan gitu. Karena bahasanya beda. Beda dengan Mas kalau masih sebelah bilang, "Mbak, aku sayang sama kamu." Beda ceritanya, Mas, gitu ya. Nah, itu. Kalau penasaran saya tuh jadi bahasanya itu akan berbeda gitu. Paham ya? Itu yang namanya bias itu seperti itu. Paham ya? Ambigu itu. Oke. Yang kedua dengan bilangan sudoku. Sudoku adalah bentuk informal untuk mendeskripsikan algoritma yang mengikuti struktur bahasa pemrograman tertentu. Tujuan dari penggunaan sudoku ini adalah lebih mudah dibaca oleh manusia. Contohnya menggunakan ucapan terima kasih tadi loh dengan menggunakan tangan. Paham ya gitu ya? Tapi kan tidak semua simbol itu dapat dipahami oleh semua orang. Masalahnya seperti itu. Lebih mudah dipahami, lebih mudah dalam menuangkan ide, dan bahasanya pasti. Jelas pasti itu, kalau dengan menggunakan simbol itu pasti, Mas. Kalau tidak pasti, tukang parkir itu. Nah, parkir jangan kena, parkir segena ya pasti paham. Anda pernah pramuka? Pernah ikut pramuka, Mas? Tahu kode-kode pramuka? Tuh, huruf-huruf, namanya apa? Apa jadinya? Sandi. Bendera itu loh. Namanya apa? Kono tahu perang pramuka. Pembina pramuka itu. Smartpur. Nah, Smartpur itu kalau orang itu mengatakan mengibarkan bendera merentangkan seperti ini, itu kan kita pasti tunjuknya apa gitu. Enggak bisa gitu. Paham ya maksudnya ya? Itu kan kode itu seperti itu. Tapi hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang paham tentang itu kode tadi. Nah, kalau orang enggak paham, kayak ngopo toh gitu. Kan gitu kan? Nah, itu. Paham ya maksudnya sudoku itu seperti itu ya. Atau nanti contohnya seperti ini, sederhananya kayak gini. Sekarang sudah tidak ada zamannya lagi, kalau zaman saya itu ada gitu ya. Malam minggu datang ke tempatnya cewek membawakan setangkai bunga mawar merah, jelas kan? Gitu ya. Tapi ketika Anda malam minggu datang ke tempatnya cewek itu membawakan setangkai bunga kamboja, apa yang terjadi? Nah kalau ceweknya gak mudeng, wah terima kasih ya bunganya cantik sekali gitu. Padahal kamu jadi itu bukan kematian ya, gitu kan. Berarti kamu udah akan aku cepat mati ya. Gitu ya. Kalau gak ngerti kan, kalau yang paham kan langsung itu ya, langsung marah kan gitu. Pak aku dikasih bunga kamboja, sabut ke pacar ya. Gitu ya. Nah, gitu. Itu salah satu kelebihan apa? Kelebihan dan kekurangan daripada sudoku itu seperti itu. Kalau bahasanya pasti gitu ya. Tapi yang bisa membaca itu hanya orang tertentu yang pernah belajar itu. Kalau enggak ya tidak akan paham. Oke. Ini contoh nih algoritma dengan struktur sudoku. Input. Nah, ini bahasanya pakai input. Masukkan A, B dan C. Jumlah didapat dari A ditambah B ditambah C. Rata-rata itu jumlah dibagi dengan 3. Tampilkan outputnya, rata-ratanya. Lebih mudah mana dengan yang tadi? Ini membandingkan gitu ya. Oh kalau dengan bahasa itu seperti itu, kalau dengan sudoku nanti tulisnya seperti ini. Input A, B, dan C. Jumlah sama dengan A ditambah B ditambah C. Rata-rata sama dengan jumlah dibagi 3. Tampilkan hasil rata-ratanya gitu ya. Oke, berikutnya. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangannya bahasanya pasti tidak bias tadi ya. Hanya bisa dipahami oleh orang tertentu saja karena adanya kode-kode tertentu tadi. Sudah ya, saya jelaskan. Flowchart yang ketiga. Nah, flowchart ini dengan menggunakan alternatif lain yaitu dengan menggunakan simbol-simbol atau lambang-lambang. Ya, kegunaan untuk mendesain program untuk mempresentasikan program maka akan dibaca lebih mudah, jelas seperti itu. Kelebihannya bahwa lebih mudah dipahami karena menggunakan simbol-simbol yang jelas. Kekurangan bila program terlampau banyak dan berulang kali akan menyebabkan kesulitan dalam penggambaran flowchartnya. Contoh seperti ini lambang atau simbolnya. Lambang untuk memulai itu seperti ini. Ya, lambangnya ini. Lagu cinta ini. Kau yang memulai, kau juga yang mengakhiri. Nah, kalau memulai lambangnya seperti ini, mengakhiri juga seperti ini. Lambang untuk input atau ini ya, lambang untuk input ya. Input atau cetak itu seperti ini, proses dilambangkan dengan segi empat. Nah, ini lambang segi tiga itu untuk pengambilan keputusan karena berada di simpang jalan. Seperti itu. Lambangnya sudah ada seperti ini. Terus ada yang namanya ini yaitu preparasi, di situ adalah pemberian nilai awal seperti ya parabel seperti itu. Ada akhir daripada sebuah looping atau awal, di sini ya lambang simbol ini atau subrutin, penyambungan dengan bagian halaman sama, kalau ini halaman berbeda, ini arah. Nah, contohnya seperti ini, contoh flowchartnya itu seperti ini.
Problem menghitung luas 4 persegi panjang algoritma. Masukkan panjangnya, masukkan lebarnya, hitung luasnya. Panjang kali lebar, cetak luas tersebut. Mulai, kita gambarkan dengan ini tadi, untuk memulai dan mengakhirkan lambangnya ini tadi. Terus masukkan nilai panjangnya berapa. Kalau sudah masukkan nilai lebarnya berapa. Ini kan input-input. Nah prosesnya ini, luas itu panjang kali lebar. Kalau sudah tampilkan cetak luasnya. Ketemu, sudah selesai. Logikanya gitu. Paham ya? Terus flowchart yang lain, di sini ada simbol ya. Sebuah bilangan kalau dibagi dua sisanya 0 berarti bilangan genap, kalau sisanya 1 berarti bilangan ganjil, selesai. Ini berarti di simpang jalan pengambilan kondisi atau keputusan di situ. Nah, nanti setelah dasar algoritma, pertama kita akan mengenal urutan atau sekuensinya, pemilihan atau seleksi, pengulangan atau looping, lompat seperti itu ya. Kan kita paham satu persatu nanti. Ini contohnya seperti ini. Jadi algoritma itu sebetulnya menyederhanakan masalah gitu loh mas, menyederhanakan masalah gitu. Paham menyederhanakan masalah. Ono masalah sing berat itu disederhanakan. Masalah itu opo tuh, gitu loh. Iki lo, masalahnya itu seperti ini. Aku punya pacar, pacarku tuh juga punya pacar, gitu. Terus pacarnya juga punya pacar. Laku sendiri juga punya pacar. Gambar ke, tapi segi empat, cinta segi empat atau cinta segi lima gitu ya. Maksudnya seperti itu. Ada masalah, kita analisis, kita modelkan, disederhanakan. Terus cari algoritmanya, kalau sudah ketemu nanti algoritma seperti ini, ada programnya, kita eksekusi dan hasilnya. Contoh sederhananya gini, Pak. Saya yakin, Pak, pekerja keras, ya, kuliah bayar diri. Jadi dia sudah menghitung, memodelkan. Saya punya masalah di sini, yaitu tentang perkuliahan saya. Saya punya uang di situ, penghasilan saya 2 sekian. Begitu ya. Terus saya harus membayar uang kuliah saya tiap bulannya sekian-sekian, maka bisa dimodelkan. Oh, input saya adalah sekian, gitu kan? Katakanlah saya gaji punya 3 juta, seperti itu. Terus untuk membayar uang kuliah saya jumlahkan berapa jumlah uang semesternya, uang ini ketemu per bulan dibagi ini, berarti setiap bulannya berapa? Oh, setiap bulannya saya harus membayar 1 juta. Nanti kalau 6 bulan, berarti saya harus membayar berapa? 6 juta, seperti itu. Gaji saya tadi 3 juta, kalikan 6, 18. Total 18, dikurangi 6 juta. Ketemu tau, masih ada sisa berapa? Nah, ada itu. Terus tiap bulan saya harus mencukupi kehidupan saya. Untuk makan dan minum saya butuh waktu itu 1 juta. Karena seperti itu. Dan berarti sudah ada 6 juta kembali. Berarti sisanya itu 6 juta. Terus digunakan untuk yang lain, untuk bantu adik saya, atau untuk keperluan yang lain, terpenuh. Maka memodelkan menyederhana. Itu kan bisa dipola seperti itu. Paham ya? Jadi permasalahan yang ada itu, sebetulnya dalam bahasa keren itu disebut dengan abstrak. Terus disederhanakan menjadi sebuah model. Dari model itu dibuatlah algoritma. Terus dibuatlah sebuah program. Dipecahkan, dieksekusi hasilnya seperti itu. Kayak tadi saya ceritakan di depan tadi tentang pembuatan program stok barang tadi. Karena ada masalah di itu. Masalahnya kan abstrak. Dimodelkan dulu dalam bentuk. Terus algoritma untuk mencari stok barang itu apa toh? Oh, barang yang masuk dikurangi dengan ini yang barang yang keluar. Maka ketemulah yang namanya stok. Stop 6 tadi udah paham ya? Masalah diuraikan secara jelas apa yang menjadi permasalahan, dianalisis seperti input masukan yang diperlukan dan output kekuatan yang ada. Setelah proses penyelesaian masalah, kemudian dibuatlah algoritma atau flowchartnya. Ini sederhananya seperti itu. Ini sudah saya jelaskan di depan. Penyelesaian masalah, kemudian algoritma atau bagian alih diterjemahkan dalam bahasa pemrograman. Program dieksekusi dan dilihat hasil yang diharapkan apakah berhasil sesuai dengan yang diinginkan. Kalau ada kesalahan-kesalahan kita perbaiki kembali. Menghitung luas dan keliling lingkaran. Untuk menghitung luas dan keliling lingkaran gimana? Ya kita harus tahu jari-jarinya berapa. Kalau sudah kita jari-jari, maka kita akan menghitung algoritmanya apa untuk menghitung luas lingkaran, yaitu PR kuadrat. Jari-jarinya berapa dikalikan itu, dikalikan itu ya. Nah, itu tadi P-nya tadi berapa? Kita ketemu jari-jarinya, ya sudah, kalikan jari-jari. Oh, hitung keliling 2πr, 2 dikalikan pi-nya dikalikan dengan r-nya berapa? Selesai. Ngajarku terlalu semangat ini, jadi ini kayak gini ya. Pembahasan algoritma ya, luas lingkaran, lingkaran lingkaran, terus berikutnya apa? Algoritma keliling lingkaran. Nah, ini pembahasannya nanti kita akan bahas satu persatu, deklarasinya seperti ini dan seterusnya. Diskusi ada yang mau tanyakan? Kalau ada tanyakan silakan. Monggo kalau ada yang tanyakan untuk pertemuan pertama cukup Pak. Ada yang cukup.
Katanya kan ada.